Kehadiran Vanessa sudah mendapat restu membuat Didi bahagia. Apalagi selama ini hubungan mereka memang seperti terkendala izin Rahmawati. Sebagai calon menantu, Vanessa juga berusaha menuruti banyak nasihat ibunda kekasihnya itu. Saat restu Rahmawati mengalir, Didi pun memuji calon mempelainya. Ya pastinya alhamdulillah senang. Akhirnya Mbu udah merestui. Ya insya Allah gak ada halangan lah depan. Itu aja. Ya pokoknya ini ya senang. Calon mertua sebagai ya. Sebagai sarap. Iya, calon menantu yang baik kan harus ngikutin. Calon. Apalagi aku udah gak ada ibu. Ya Mbu udah aku anggap kayak ibuku sendiri gitu. Ya kalau misalnya ada apa-apa kok ya ngadunya ke Mbu, nelfon, terus dateng kesini minta bikinin kurma. Cukup sering sih. Ngapain aja biasanya ibu? Vanessa tuh suka itu minta apa? Masak. Bikinan saya. Resep saya kalau datang ke sini. Masakannya Mbu tuh enak banget. Dia aku suka minta masakin pisang goreng, minta masakin kurma. Terus kadang kalau misalnya Mbu lagi kesepian aku nginap sini nemenin Mbu tuh.